Karena dapat apa? Present. Hmm? Present. Aduh, ngantuk. Kok nggak dipegang, nggak diambil? Karena dapat apa sih Christmas dari Santa Clausnya? Watashi wa hairmake setto tanamimashita. Kirei. Kore? Hai. Ima watashi ga shibarimashita. Issei shimasu. Kawaii. Ushiro wa? Kirei kirei. Makana suki? Kore. Hah? Suki? Arigatou Santa Claus. Santa Claus-san, arigatou gozaimashita. Watashi ga shibarimashita. Watashi wa koyatte taete takoro ga pointo desu. Danne. Danne. Merry Christmas yang buat ngerayain ya buat teman-teman. Sempat juga ada yang bilang, Kak Dona, liatin dong suasana Natal di Jepang seperti apa. Nah, aku kasih tahu, Natal di sini itu nggak terlalu kayak di negara-negara lain ya, karena di sini Jepang ini mayoritas agamanya itu agama apa ya namanya itu? Aku lupa. Jadi yang Kristen itu hanya 10% mungkin. Tapi walaupun mereka nggak beragama Kristen, mereka ikut ngerayain Natal seperti kasih kado ke anak, seperti makan keki di malam hari. Terus apalagi ya? Pohon Natal pun hanya sedikit yang beli. Karena apa ya? Emang mereka agamanya bukan agama Kristen kalau Jepang gitu. Jadi mereka ikut-ikutin rayain, tapi tanpa berdoa ke gereja, tanpa apa ya namanya, rayain seperti umat Kristen yang lainnya gitu. Jadi cuma ikut-ikutan aja kalau orang Jepang. Hanya itu aja. Di malam harinya pun, mate wakana. Di malam hari pun yang aku upload kemarin tanggal 24 itu macet sekali. Jadi mereka ngerayainnya di luar dengan makan temen, dicampur dengan perayaan akhir tahun yang dinamakan Bonenkai di situ. Jadi nggak terlalu agamanya nggak terlalu mayoritas Kristen, hanya 10% bisa dibilang 10%. Makanya ini aku juga pergi ke mall untuk apa ya namanya, nonton. Jadi lihat di sana juga di hari Natal pun ramenya di mall. Jadi mereka udah kalau udah ngasih kado ke anak, udah makan keki, udah diselesai. Thank you.
그치? ya, kita makan kebab dulu, lapar. Ini suasana Natalnya udah selesai. Kita makan kebab dulu. Jadi di sini emang suasana Natalnya seperti itu doang. Mayoritas emang agama di sini bukan agama Kristen. Kata suami sih agama Buddha, tapi suami aja nggak tahu agama dia apa waktu awal pertama ketemu sama aku. Akhirnya suami masuk Islam. Karena berhubung aku tidak merayakan Natal, jadi aku tidak tahu Natal di Jepang seperti apa. Tapi yang aku rasain, teman-teman aku juga yang lain dari suami juga, di Jepang memang Natalnya tidak seperti umat Kristen yang lainnya, hanya ikut-ikutan doang gitu. Sekarang kita lagi makan kebab.